Aku ada pesan sikit ah. Ada warga-warga TikTok dekat luar sana, terutama sekali perempuan. Sibuk lagi kau buat TikTok, tunjuk-tunjuk barang kau. Mana pergi otak kau? Aset kau pun kau nak tunjuk kat orang dekat media sosial. Dengan terkinja-kinja kau depan kamera, dengan kau boleh bangga lagi dengan kau punya dosa. Bila orang komen sikit dekat ruang komen kau, pandai pula kau marah. Sibuk kau nak dapatkan publicity murah kau. Pakai tudung, tunjuk aset macam tak ada agama kau. Takkan orang nak kena tegur pasal maruah kau? Mana pergi muka kau? Ni aku belanja satu video sikit. Kau bayangkan rumah kau kena macam tu. Lepas tu bapak kau pula boleh azankan depan rumah. Pekik-pekik rumah hancur. Kau pula masa tu boleh pula kau nak nangis. Tak payah kau fikir. Sekarang juga aku nak kau fikir. Ni dekat Ipoh Perak benda terjadi ni. Besok tak tahu lagi rumah kau ke apa. Kau jangan jadikan mak bapak kau sebagai beban-beban kau. Ini zaman masih singkat. Kau kena ingat. Ni teguran pada diri aku sekali. Sampai bila hidup kita nak macam ni?